wanita sekarang dalam perjuangan menaiki bidang di segala bidang. Di rumah, di kantor, bahkan sampai di dalam pemerintahan, memang peranan wanita perlu di dalam pembangunan. Tapi peranan wanita jangan sampai keterlaluan. Kalau peranan wanita melanggar batas dan fungsinya, ini bencana. Wanita dan pria akan pernah sama, secara kodrati berbeda fungsi. Jiwanya, badannya, Tuhan telah mengatur pembinaannya. Wanita ditakdirkan yang melahirkan, bukankah itu mungkin kelemahan? Wanita adalah ibu manusia, janganlah bersikap seperti ayah. Lelaki adalah pemimpin wanita dalam tata kehidupan dunia. Begitulah ketetapan sang pencipta, lalu kenapa kau pernah berubah? Kalau aturan Tuhan sudah dibunuh berubah, pasti kau akan panjang secara kepintaran. Karena kau kita memenuhi kekoran, akhir bagian dunia. Wanita dan pria akan pernah sama, secara kodrati berbeda fungsinya. Jiwanya, badannya, Tuhan telah menyatu pembinaannya. Emansipasi wanita perlu di dalam pembangunan. Emansipasi wanita jangan sampai keterlaluan. Emansipasi wanita jangan melawan takdir Tuhan, ini bencana. Majulah wanita, tidaklah berbeda, namun jangan lupa tugasmu utama. Apapun dirimu, jadi kau adalah ibu rumah tangga. Wanita laksana tiangnya negara, tanpa tiang coba anda bayangkan. Kalau semua maju di garis depan, tentu lemah di garis belakang. Kalau wanita juga sibuk bekerja, rumah tangga kehilangan ratunya. Kalau wanita juga sibuk bekerja, anak-anak kehilangan pembina. Bukan salah remaja, karena mereka bilang. Bukan salah mereka, kalau tidak bermoral. Bukan hanya makanan, bukan hanya pakaian, yang lebih dibutuhkan.
wanita dan pria akan pernah sama secara kodrati berbeda fungsinya. Jiwanya, badannya dengan kelakuan seperti nanya memang peranan wanita perlu di dalam pembangunan. Tapi peranan wanita jangan sampai keterlaluan. Kalau peranan wanita melanggar batasan fungsinya, ini bencana.